Hai teman, setiap wanita pasti berharap memiliki kehamilan yang sehat serta bisa melalui proses persalinan dengan lancar. Oleh karena itu, ibu harus menjaga kesehatan dengan baik agar si buah hati juga tumbuh dengan baik. Berikut ini pantangan yang harus ibu hamil hindari. 1. Mengkonsumsi makanan mentah. Makanan mentah mengandung banyak bakteri yang berbahaya untuk kesehatan tubuh. Jika dikonsumsi oleh ibu hamil, bakteri ini akan menyerang janin dan menyebabkan berbagai risiko bagi pertumbuhan janin dalam kandungan karena bisa menyebabkan kelainan atau cacat pada janin. Oleh karena itu, sebaiknya ibu hamil hindari mengkonsumsi makanan mentah atau setengah mentah seperti daging, telur, ikan, dan sayuran. 2. Konsumsi kafein terlalu banyak. Asupan kafein yang berlebih selama masa kehamilan berisiko membuat pertumbuhan tidak normal pada jantung dan pembuluh darah janin. Kondisi ini juga bisa membuat janin memiliki pertumbuhan tulang tidak normal. Perlu diingat ya bunda-bunda, kafein tidak hanya ditemukan pada kopi saja, tetapi juga bisa ditemukan pada kandungan coklat dan teh. 3. Minum obat tanpa rekomendasi dokter. Makan saja tidak boleh sembarangan untuk ibu hamil, apalagi untuk minum obat ya bunda. Minum obat tanpa rekomendasi atau resep dari dokter saat hamil bisa membahayakan kesehatan ibu dan janin, karena banyak jenis obat yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan oleh ibu hamil. 4. Merokok dan minum alkohol. Merokok ataupun terpapar asap rokok dapat membahayakan kehamilan. Kandungan nikotin dan zat bahaya lainnya pada rokok dan asap rokok dapat menyebabkan komplikasi pada kehamilan, seperti pecah air ketuban sebelum waktunya serta keguguran. Dan jika mengkonsumsi alkohol akan berisiko membuat janin tumbuh cacat. 5. Kurang tidur. Ibu hamil sering mengalami gangguan tidur. Kondisi ini harus segera ibu atasi agar kehamilan tetap sehat. Jika ibu kurang tidur selama masa kehamilan dan tidak diatasi segera mungkin, dapat meningkatkan risiko hipertensi, preeklamsi, dan diabetes gestasional serta anemia. 6. Berat badan berlebih. Berat badan berlebih dapat meningkatkan risiko obesitas saat hamil, tekanan darah tinggi hingga hipertensi. Oleh karena itu, berat badan ibu hamil perlu dijaga dengan teratur sesuai dengan usia kehamilannya. Jangan lupa subscribe dan like komen sebanyaknya.